Yogyapos.com Sleman Polda DIY melaksanakan bakti kesehatan berupa operasi bibir sumbing gratis, yang dilangsungkan di Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta, Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Kegiatan ini merupakan rangkaian menyongsong Hari Bayangkara ke-76 yang jatuh pada tanggal 1 Juli tahun 2022. Polda DIY hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan bakti kesehatan yang diikuti sebanyak 9 pasien. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto menyampaikan tidak hanya melakukan kegiatan operasi bibir sumbing, sebelumnya Polda DIY jajaran telah menggelar sejumlah aksi bakti kesehatan. Sebelumnya kami sudah melaksanakan kegiatan bakti kesehatan seperti cek dan penyuluhan kesehatan, donor darah serta vaksinasi massal di masing-masing Polres dan untuk Polda dilaksanakan di Makosat Brimob. Saat ini, kami melaksanakan operasi bibir sumbing bagi 9 pasien yang membutuhkan, kata Yulianto, didampingi Kasubid Penmas AKBP Verena SW. Diungkapkan, rangkaian kegiatan bakti kesehatan tersebut sebagai wujud bakti Polri kepada masyarakat dan berharap dari kegiatan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami semua mendoakan agar operasi bibir sumbing yang dijalani oleh pasien berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga apa yang kami lakukan bermanfaat bagi yang masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta, pinta dia. Bahwa dalam rangka HUT Bayangkara ke-76, kami Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga dengan PAPMI menyelenggarakan operasi bibir sumbing dan juga celah lelangit. Di sini sudah ada salah satu pasien yang akan melaksanakan operasi bibir sumbing dengan Ibu Nur. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya HUT Bayangkara ini melaksanakan operasi bibir sumbing dan celah lelangit? Saya sangat senang sekali, sangat terbantu adanya bantuan operasi bibir sumbing. Apalagi saya keluarga kurang mampu, jadinya sangat terbantu sekali. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, Polri ke Rumah Sakit Bayangkara semakin maju, semakin lancar. Amin. Mohon dukungannya untuk Anda semua supaya operasi dapat berjalan dengan lancar dalam rangka HUT Bayangkara ini dan polisi semakin terdepan. Selamat ulang tahun Bayangkara ke-76. Saya berterima kasih dengan HUT Bayangkara ke-76. Anak saya bisa operasi bibir sumbing secara gratis di Rumah Sakit Bayangkara DIY. Terima kasih Polri Jaya makin terdepan. Mohon dukungannya untuk seluruh masyarakat Indonesia agar operasi bibir sumbing dan celah lelangit yang dilaksanakan dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 ini dapat berjalan dengan lancar agar seluruh pasien bibir sumbing dan celah lelangit dapat memberikan senyum terbaik untuk Indonesia. Jayalah terus Polri ke-76, jayalah terus bangsa Indonesia.